Kojida, biasanya kamu kan lewat sini. Minggu lalu, aku baru pindah rumah di dekat bioskop. Oh, dan kemarin aku nonton di sana. Gratis loh. Oh, gratis? Enak sekali. Selain itu, di daerah sana juga ada tempat main bowling. Aku juga diperbolehkan main gratis. Bahkan di depannya lagi ada tempat memancing. Dan tempat itu juga gratis. Wah, aku jadi iri. Biar agak jauh, tapi lokasinya bagus. Karena ini hobi ayahku. Untung bisa terwujud. Kami jadi lebih semangat. Wah, kalau keluargaku sama sekali belum pernah pindah rumah. Aku juga. Dah, sampai besok. Ibu, sesekali kita pindah rumah juga dong. Nah, aku tahu. Kalau bisa, pindahnya ke dekat restoran steak atau sushi saja, ya Bu. Jadi setiap hari kita bisa makan gratis steak atau sushi yang enak. Ibu mau kan? Kapan kita pindah? Tapi kamu tahu kan sekarang harus apa? Sana gereja! Kenapa ibu malah jadi marah sih? Tentu saja ibu marah. Kenapa sih kamu selalu saja memikirkan hal-hal yang tidak penting? Memangnya kamu tidak pernah berpikir seperti itu? Bagi manusia, perubahan itu kan penting. Masa dari lahir aku hanya tinggal di satu rumah yang sama? Kalau begitu kan kurang seru. Bukan hanya rumah yang baru, tapi kita juga punya tetangga baru dan punya teman-teman baru. Bukannya itu hal yang bagus? Sepertinya pendapatmu kali ini ada benarnya juga. Iya kan? Kalau begitu, ayo kita coba. Perlengkapan pindah rumah. Alat apa itu? Rumahnya lucu sekali. Mula-mula terbangkan dulu rumah kecil ini. Rumahnya terbang kemana? Masih sedang mencari lokasi yang cocok. Kita bisa lihat dari layar ini. Wah, sudah sampai di sekolahku ya? Iya, kamu mau pindah kemana? Kalau aku, di samping bioskop saja. Oke, langsung saja kita ke sana. Tepat di sebelah gedung bioskop masih ada tanah kosong loh. Itu bagus. Ayo, di sana saja. Pendaratan otomatis. Selanjutnya kita bisa langsung pindah ke sana dalam sekejap. Tinggal menekan tombol ini saja. Pindah rumah, selesai. Yang benar. Hebat. Itu bioskop. Tapi apa benar kita boleh nonton gratis? Pastikan dulu. Kalau dengar yang gratis, kamu langsung berubah, Nobita. Aku sudah lama tidak nonton bioskop. Asik. Kalau tiba-tiba begini, aku yang repot, Bu. Tanah ini untuk gedung parkir. Ibu nggak boleh seenaknya bangun rumah. Hah? Tidak masuk akal. Sejak dulu rumah ini memang sudah dibangun di sini. Hah? Ibu yang nggak masuk akal. Nenek pikun. Nenek pikun? Gawat. Kita kembalikan sekarang. Iya. Kalau begitu, silahkan lihat sendiri. Biar ibu sadar. Boleh saja. Hah? Kamu pikir aku takut. Ada-ada saja. Padahal aku sibuk. Lihat ini, lahan bioskop ini adalah... Loh, bioskopnya kemana? Aku di mana ini? Jadi mau protes apa lagi sekarang? Oh iya, maafkan aku. Orang aneh. Untung saja tepat waktu. Baiklah, berikutnya. Aku mau coba tempat yang seru dan tidak membosankan. Itu ada di mana? Tempatnya rahasia, nanti kamu juga tahu. Sebaiknya kamu tutup mata dulu, Doraemon. Iya. Sudah sampai. Kita sudah pindah. Ini di mana? Yang jadi masalah adalah lokasinya.
bagaimana kalau ke tempat yang tidak ada orangnya? Kamu benar. Bagaimana kalau di sini? Boleh juga. Kalau di sini kita bisa main dengan bebas. Oke, pindah rumah. Dimulai. Yeah.
Aduh, sial. Sepanjang perjalanan pulang, kecelakaan datang bertubi-tubi. Kamu sendiri kurang hati-hati sih. Tapi yang begini sering sekali terjadi. Keluarkan baju besi untukku dong. Tidak ada. Lagi pula, masa mau pakai baju besi ke sekolah? Aku mohon. Aku tahu. Apa itu? Kalau pakai ini, kita bisa mengubah benda jadi apa saja. Misalnya rasa yang kamu pakai sehari-hari. Begini. Salah tombolnya. Atau ini?
salada obeng ini, kita bisa buat apa saja. Ah, coba pinjam dong. Kembalikan. Kalau aku yang buat, pasti ranselnya jauh lebih bagus dari punyamu. Jangan lupa buatkan untukku juga ya. Oke. Obeng otomatis mengubah bentuknya diambil oleh Sneo. Iya. Nobita. Ransel super spesial Sneo sudah jadi. Tadi katanya spesial G. Iya, spesial G deh. Ini aku kembalikan. Dibandingkan ranselnya Nobita, punya kami jauh lebih canggih. Biar begitu, ransel buatanku tidak akan kalah dari kalian. Kalau begitu kita bertanding saja. Siapa yang lebih hebat? Ini baru seru. Baiklah. Ayo, Nobita. Yeah.